dagingan, tulong no betang ora. Dura. RT lelempangan misalkan, eueuh. Dagingan tulong no betang ora. RT. Sanajan kiai, misalkan aya kiai misalkan lelempangan misalkan, eueuh dagingan tulong no be hayang geura ngomong tang ora kieu. Hayang geura ngomong. Kuma ngomongna alah ngajikeun maya ustaz. Ustaz ya jeung kiai lamun dibayar tolor. Aduh teu bayar capek-capek. Ulah dae, kirusna ngajikeun dinu bayar teu dinu muara teu dibayar. Lain deui bapna. Ari bapna ngajikeun dinu payah. Beunah ka duharga, beunah. Cek sa teu mana? Bab ikhlas mah lain deui. Tahlil sahara, lain bae dia tahlil teu rek sabodo. Mie hape kula kolong cipat tuh dia. Langsung dibiasakan. Salat pakai tangan pendek. Nanang-nanang. Kak. Pukudasan ibadah ke seperti khusyuk. Terus Allah kurang sopan kali. Gerak katanya hadapan bupati kali itu. Hapai. Makai kaos ngilinting. Maka pada kata dia. Cek etak sapam. Hei, ke mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, wa huwa asdaqul maqalah al-muwafiq li hadhihil walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala fi haditsin ukhra, man tazawwaja lillah kufiya wa wuqiya. Sadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Azzati. Salawat mewa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbal izzah al mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama, para kiai, nusami-sami hadir, wabil khusus kesepuhan setempat, kiai setempat, kudisin kuring dipika hormat. Oge kaal mukarram, baik anu ti waruku, oge anu ti sarisi, anu ti kumpai, anu di masing-masing ampihan nungkup pribados dipika hormat, urang daroaken mugi-mugi kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang yuswa nubara roka. Aparat pajabat pemerintah kudisin kuring dipika hormat, teristimewa sohibul bait sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran beriungan urang di dieu, beserta kedua mempelai kujisim kuring dipika hormat, kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Sakabeh manusia nuhirup di alam dunia tangtuna hayang salamet dunia akhirat. Iyalah buru naon mana nih? Cibatur nalek.
ya urang dia hayang salamat dunia akhirat. Amin. Ya cerala keur ngomong mah. Hayang ka surga tah hayang ka neraka? Surga. Redan jawabna. Nutilong sholat ngomong nama hayang ka surga. Nutilong ngaji ngomong nama hayang ka surga. Numaling ngomong nama hayang salamat. Nugergapleh ngomong nama hayang ka surga. Jelma calalageur ngomong nama. Makana lamun hirup hayang salamat dunia akhirat tatapanana agama. Agama itu jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Narik kana kamaslahatan, ngajak kana kamaslahatan, nolak kana kerusakan, itu agama. Sedangkan zaman kuari jelema aing ngomong hayang salamat, tapi kaluar ti jalur agama. Kaluar ti undang-undang Allah jeung Rasulna. Maka ketika Allah nyiptakeun dua makhluk surga jeung neraka, begitu amanat ditembongkeun, begitu amanat ku Allah diangsongkeun ka alam dunia, ka bumi, ka langit, ka gunung, sadayana teu aya nu narima. Jeung Gusti Allah langit, gunung, bumi, daek daria narima amanat ti aing. Naon Gusti eta amanat? Katakan rukun Islam belana. Eta gunung jeung langit jeung bumi nu sakitu luasna nolak. Alim Gusti, teu sanggup Gusti. Maka diangsongkeun ku Allah ka manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Begitu diangsongkeun dipasikeun ku Gusti Allah ka Nabiullah Adam eta amanat. Cek Gusti Allah dam daek dia narima amanat ti aing, ngalaksanakeun tugas ti aing, ibadah takwa ngaranna daek tante ari kitu kumaha Gusti? Cek Allah jalma nu takwa bae surga bagianana, jalma nu doraka bae neraka bagianana. Mantap cek Allah aing nyieun makhluk dua di antarana. Ketika jelema geus malaloda cek Gusti Allah, ku aing bakal ditembongkeun sebab makhluk loba nyangka ka aing teu adil supaya tembong keadilan aing. Nu doraka neraka moal kan doraka ka surga meunah beuteung tawar setan jalan. Ketilap salah tuluh her ka surga macem-macem eta ngabacot salah eta. Nu doraka ka neraka, nu takwa surga, tembong ce Allah keadilan aing. Da jelema loba nyangka teu adil ka aing ce Allah. Padahal hirup di dunia aing, di bere cager ku aing, di nyawaan ku aing, di rizkian ku aing, loba keneh jelema ngomong aing teu adil ce Allah. Tembong jaga mah di akhirat keadilan aing. Kumaha kitu Gusti? Tah nu takwa surga bagianana, anu doraka neraka bagianana. Ditarima ta ku Nabiullah Adam amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Maka urang ketika perjanjian bareto di jero beuteung indung urang, ditiup ruh ku Gusti Allah 40 poe Cimani asal urang ya, 40 poe getih kimpel, 40 poe daging kimpel. Nah daging teh kimumu terus di badan tulang, tulang teh dibungkus dari ku daging. Bagus tarupa manusia mun lalaki kasep mun dikang gelis. Coba mundaging ya tulangna. Mun bisa lompat. Ayeuna tulang beuh dagingna. Naon ngaranna? Tangkora. Conto ieu mah contohna lurah misalkeun deuleumpangan eueuh dagingan tulangna be tangkora. Lurah. RT deuleumpangan misalkeun eueuh dagingan tulangna be tangkora. RT. Sanajan kiai misalkan ayah kiai misalkan lelompang misalkan oh dagingna tulang nabe hayo gara ngomong tanpa rakyat hayo gara ngomong udah hormat tak kaya madusun misalkan ayah kiai tongru tulang nabe udah ketawa kiai kalian dedeher main
Begitu itu tiupru ku Allah, Allah naras kacabang baik baik cabang baik bisaman cabang baik bikapiran aras tumi rabbiko wahai cabang baik cekus Allah apakah dia ngaku bahwa ini pangeran dia seluruh cabang baik jawab baik cabang baik bisaman atau cabang baik bikapiran kalu bala syahidna semohon gusti kantenan gusti gusti te pangeran abdi abdi sejak nurut sejak taat tak gusti Allah subhanahu wa ta'ala berosot beh jelam melahir alam dunia sunin mana sunin haram dadah jadi sunin ngonang aing nah lain ngonang ini sunin jenghaji soleh merokosa aing nukajata jenam di kaji atau jodong baik lain jenah yang maksudnya yang kaji jenah ngomong sebelah insyaallah tadi nak bulan haji, coba ulah bulan haji, doakan kayaknya ulah bulan haji mari berangkat. Kuring sarang istri kuring mari angkat haji yang di latar keresasi rojab kamari. Dan mugi-mugi coba ingat nasib. Insya Allah kuring angkat nasasi haji tanggal 4 haji kuring angkat kena plus. Terang istri terai kuring angkat duduan 4 kena reguler biasa kuring mah ngeringan kena plus. Teri tanah murim kaya nasib na be mungkin-mungkin be kuri kaya nasib kenya orang dia be sim kara nasib kuri kaya malakah nah juga gak sedaftar na kok gak duit na selamat ngalamun dan setelah ikulah ngerti ke hati Allah maka wasa muka-muka be kaya nasib kenya kirusannya menjelamai kirusan deh pantah gitu soalnya zaman kula di pondok mana enak kula kelas 5 SD nah entah kula dan kelas 5 SD kula tamahnya seperti wak uwih di Al-Mukaron di Paduku nah mun mak Ahmad Yani mah Haji Ahmad Yani ya ke zaman soalnya kula kula ke sekolah sanawiyah gitu nah gitu soalnya ke zaman kula ngalaman kahuruan mana enak mah selok jengkolnya kahuruan gitu kapungkur tapi kita berikan apa dulu kayak gitu kaya hadirin sadayana terus gini ya tapi gak aman apa kira selan pokoknya di dia mah ulah dengan jam Pak Haji ceramah kumah tadi kumah sudin mari mas sudin kumah terus kan sudin kayak ulah terus terus kumah urusan aneh ya terus terus tepuk barasat menjelma lahir ke alam dunia masya Allah orang ngomong ramah paretok pun gusti di zaman roh abdi rek takwa rek ibadah rek nurut ke paretok gusti Allah subhanahu barasat lahir ke alam dunia lupa ingkar janji apa lupa nempati janji atau saya tak ngalah aku udah jauh-jauh sholat ke sesat di sawah sesat di kebon sesat nyadap saya sama zek, saya sama mungkin batu, saya sama di pasar, saya sama di kantor, kadang-kadang tersolat-solat aja. Maaf kalau paling ternyinggung ya, hajatan ngondang kiai. Bukan, wali matuh contoh iya, maka contoh. Ngondang wali matuh, hajatan wali matuh arus, ngondang kiai, ngondang kori, ngondang segala-gala. Dengarkan dia. Para warina, ente sholat, sagrup dah. Ayo, ente sholat, misalkan ini contoh iya. Ibu-ibu anu masak di dapur cara pebarau bumbu ente sholat dua grup tukang tenda jeng tukang salon jeng tukang rias cara rapi ente sholat tilu grup pangan tena ke bedak nabi si kena cayu duma kalunturan ente sholat opat grup tukang parak di lurpa itu dua poe itu turun-turun nungguan kue ujung opat ente sholat lima grup sohibul hajat nage sibuk nariman amplop jeng tamu ente sholat tujuh grup berarti tak hajat tante ngumpul kencal manu tilok jalur juga amat orang ini maka anak wajah anak etak salat ulah dilala orang dan pak bu wajah anak kasih pangantin ya pak mengget aja sangaran anak pangantin ya melon solehin 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 lan muka-muka be sing soleh ngelonnya
mun hayang saleh deketan mah di saleh. Salah kacepretan hayang saleh. Kewajiban seorang suami berat terutama bab sholat tong jauh-jauh eta urang loba kena umat Islam anu lalawara kana sholat lara sama anda jauh urang mah eta kana sholat Masya Allah oh, pak urang mata kana sholat lalawara ulah ibadah nujur saja itu jauh ulah wakam umum saja bab sholat berana maka ciri jalan munafik mah cek Allah dina Quran lain cek Haji Jamaluddin cek Allah dina Quran dia ciri jalan munafik gara arasa kena awak masing-masing ya ciri jalan munafik mah dia ya wa idza qamu ila sholati qamu qusa wadah yang tarung kori jengkei umum kok mau jengkei Ruslan ngenahan tak bu pak ngenahan tak jelma congek ada yang sama yang ngenahan etak kori suara na letih gede etak doang kori tadi dua ngenahan etak kori suara na gede letih sebuah naik etak sawah naik miknya di ome-ome atau ini bisa tak ngomong gitu wa idza qamu lati jauh ya qamu qamu jauh ya lati begitu tadi apa yang apa gitu kok wa idza qamu ila sholati qamu qusala lah si mahala deh kain lah wa idza qamu ila sholati qamu qusala nah mana yang jadi soleh mana yang ngelawan hari soleh taruh ini tadi kali Ustaz Oman ya Doman, kematu kerlah gula nu korek sedoman nu ceramah. Kan lamun eta Ustaz Oman nu ceramah ku angel kandus. Sebab ben penghormatan dia di lagu ku. Bagus nah. Hadirin hadirat. Rahimakumullah. Kudu subuh tama. Seseorang korek ulah ceramah malah. Terus manggil aja Budin ya. Terus ceramah maki Budin baca ke apa? Terus ya. Betul aja cara anggus kak. Ciri ceramah monap begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Mana-mana datang waktu sholat kusala 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 gak kurang cipatur mantap etak kusala kusala masyarakat kusala jama kaslan kaslani kusala trong trong dur nah ada tanda dor aduh kau rasa mana tak lakukan kurang cipatur kalau sudah nyalakan batur kak mana di masjidnya aduh ini tadi dia lah masjid tapi udah cipatu malah dia ngomong kok cipatu kesohor orang dia urusan ngaji di berjamah udah mau ngadul gitu kita salah salah lah ibu nak salah bapak nak sholat anak nak sholat salah salah ciri jalan mau nape pak bu ini kita wa idza qamu ila sholati qamu kusala ciri jalan mau nape nah di mana mana datang waktu sholat kusala kusal kusok engke engke jadi bang pak wayahna tak kena salah
Mantak sing kade. Eh, kula jauh-jauh eta praktek syarat loba kene umat Islam acak-acakan. Wudu na ge teu barener. Wudu ku cepak kecepet gong bebek. Man batur mamimit urang sunan nanggung barengan kikilan. Laju urang ka kemu masukkeun cai kana irung. Laju kakak rak mumah banget. Barengan aja niat, terus kada mumah leungeun. Eta mah saya tak ala du mimiti mumah leungeun. Laju kana ceuli. Terus banget, kakak suku. Sepatuna hoy ieu mah rak mangi teh lalu du mulu kitu. Hay, ieu teh masalah beus dadana. Mantak eta di hiji lembur pak mun ngaji mun anu mondok ieu urang Cibatur doraka dia abeh ka tukang toge-toge ulah lawara bajarna meureun ta kamari waktu kakak ipar kula maot kaya Haji Abdul Qadir moga-moga ditampi iman Islamna amin ieu endek ngajikeun bae ge hararese endek ieu kitu gara rati tu pikir jelema kumaha omongna alah ngajikeun maya ustaz ustaz jeung kiai lamun dibayar tolong atuh teh bayar kacape-capek ulah dae kirusan ngajikeun dinu bayar teu dinu moal teu dibayar lain deui babna bae babna ngajikeun dinu payah beunang anu harga beunang cek sa teu mana bab ikhlas mah lain deui tahlil sahara lain bae dia tahlil teu rek sabodok. Namun dia itu tidak tahlil kecil bang, bodoh nama yang mual itu nanti tuh. Ayat apa ngaji seminggu sejam di imam wajib di kuburan atau lain bapna. Napa tuh mungkin dia ayah di nabab istiqjar. Itu mana ulung orang raji, kata hirup, pang tuh beleg beleg nak tahu tuh ngaji kak. Kadang ibu kakak, kok tuh tadi beleg atau apa beleg? Nak bener kumaha? Nah jadi ngomong dong nuhor, ala aing sih ada yang nusuk aja, belum tentu ke surga. Oh. Atau nusuk aja, gak belum tentu ke surga, atau penting takora. Nanti lo ngaji tilok salah. Nggak kuma endana, tapi hanya ke kurang pu, dipakai sesalawatan, kuma makai, memang salah sebut ya mau dange. Pakeleman, pakeleman. Kalau nggak berarti ya. Ayo kena yang tersebut turun gitu. Terusan, ayo kena yang Bendere ilmin yemel Hari itu sawahnya tak nak lapan kan? Kali kalah raja Amalu, amalu Sadu datun datun bari Sajama, sajama Sekolah itu ya Pak, nomor ada Allah Nomor harus bengek Nomorat daripada roji Angges Bentar marah deh Sajalma Sajalma ibadah tejeng ilmu nak Etatangtu Amalna te Diterima Kuna tadi mau ngaji harap jadah doa Tadi terima ongkoh amal itu jeng ilmu nama Lenta ungkat ungkat salah pak bu mantak singkara dek cekulake eh tadi jelemur kudu ayak iya ketika Allah turunkan satu di satu kampung di jelemur ayak iya komo ayak pesantren cek Imam Ghazali kos Allah nurgen hujan kayak di kampung kumaya tak hujan kayak di kampung burung hujan diturunkan ke Haji Lembur nu hewa bae nu resep nu atoh bae tah hujan turun aya nu hewa bae aya aya hewa henteu resep henteu turun hujan atoh eta ge kitu ketika aya di ulama aya di pesantren komo di Haji Lembur aya nu nangtukeun agama di Haji Lembur bagaikan Allah turunkan hujan Imam Ghazali kumaha kitu bor hujan turun aya mah atoh loba cepatane Gusti nuhun Masya Allah kami bisa nyawah deui. Subur kami pinuh deui. Kami kuali mah teu ngarancai ka Cipadung. Cipadung lagi saat. Nuhun Gusti diturun hujan ya Allah. Alhamdulillah. Rombongan patani tak turun hujan atau. Aya nu hewa. Loba. Turun hujan. Aya mewah aya tukang es. Bangsat doang.
cebatuna beak geus dia boro-boro hujan kesrek doang itu. Bangkrut biasa aing. Lah tak jadi cai teu laku. Hewan ada ke kerja apa eta? Tukang es. Aya eta turun hujan hewan henteu atau henteu tukang maso contohna eta. Nah, itu coba masih masuk. Ih, hujan ya. Eta ge kitu kitena eta. Di hiji kampung aya kiai, nu hewa bae, nu rusak bae, lomba. Nuhun Gusti, di kampung abdi kene kiai, masyaallah, kami tersasar, nyaho kene kana rukun wudu, terang kan ajaran Gusti. Nuhun Gusti, diayakeun kiai dulur kami, potongan pada patani. Nu hewa bae ka kiai aya, atuh aya. Nah, aing mah teu cocok eta kiai itu. Itu haram haram buat di kampung haram. Eta tangkurak sia eta. Aya nu lalak aya kiai, hewa henteu, resep henteu, doang leutung mung kokoh we. Atau aja begitu. Eh tak pernah ada tumbuh kebunan hewan tuh. Gila tuh, tuh jodoh banget dengan pop pop. Tak ibu dia tuh, tadi itu aja. Pernah berun. Hewan tuh resente, kaki ayah ayah. Doang ada kadal. Mana ada kadal? Korsak atau hewan tuh resente tanda kadal. Eh tanya. Gitu dulu hadir di sana. Eh tak merasakan hewan masing-masing. Ketika orang nak sholat, nak kemana naikkan barang haram, kemana naikkan barang halal, hese kah? Ji, mata kah tadi di kampung, kuda kiaian, waduh, kuda kiaian, kuda alil, sholat iya kalau kejil malu bermacam acakan salah, sadaik daik, eh tuan kota kalu kan, kaji tentang tu, kalau bisa mudah juga, bawa kain Allah, bawa kain hajar malu di dalam drama, pernah pula drama, pula nantuk, eh tapi tuan kota itu, atau bawa kain. Saya bangga nih, Ceng. Sip. Kamu kan itu bang kota banyak umur. Kurang baik KBR mena hidup sorangan tuh. Kepotohan saha di Bangkok. Bu, Pak, eta bab syarat. Maaf ya, pulang jangan ngomong-ngomong ke Lotel Arus ya, kayak ikut dan kesebuan. Nggak ngomongkan bab syarat, dalam tidak kuacak-acak tadi salah, tidak mah. Lurus, ya, Pak? Syarat kemana racok. Eta bab syarat sih kan ya. Malah diri, diterima ulang syarat, nah, diterima manusia aja. Ditolak ku Allah syarat, nah, atau ditolak manusia aja. Mantap sih bener, eta sholat ujungi badan manusia aja, kok. Bab haji cina hese, datang kena salat. Masya Allah. Tiga deh, Pak Nina nangtung bagai bikam di jalan lagi jatuh. Lamun bikam nangtung na rapat setik, set. Lamun lalaki nangtung carangkan sahasta. Gitu, set. Sasi pun sahasta. Atau setengah hasta, serat gesetnya. Gua nolak lagi kudu dicarangkan. Selama ayo cumpul dua. Kecepet, tak ya cumpul dua kata. Hei, ya apa ya tau hukum lebih nyau, ya apa itu? Gitu, gitu sih anda, ya. Mantaknya jenak ya, ciri jalan mau napek, maknanya disarat, kusar-kusar, mantak, iya urang cimatur. Mundek syarat, dandang, sing rapi. Nah, enggak, gak boleh ditahan. Sing rapi. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ayah inda kulli irodati sholat. Nah, lika anda tek salat, dandang si rapi. Pakai baju nu rapi. Ilm, awas, dari itu gue ngomongin, para pemuda terutama. Ulah sok dibiasakan, ini salat tuh pakai peci. Iya, lo lebaran malah lamur ke Jakarta, ya. Balik di Jakarta, dia sholat sedaik-daik. Temaknya peci, jangan muka dua, ulah sok dibiasakan, salat pakai tangan pendek. Nah, tersah kiai, lain tersah kurang adab. Mantarokal adab bahwa dog. Cap orang Arab jelma eueuh adaban saroje bayawa kolok begitu. Nuk akad nikah wahadiran akad nikah make jas make iya make itu urang pajabat nek hareng ngarepan japati kan kasar itu kuat juga agak mah bapak besok mau rapat sama japati tolong istrika baju nek ngarepan jelma eta kak ai nek ngarepan Allah lawara peci itu dipakai nah 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 itu begitu dusun dulu berakhirnya omak
pura ada kereta ku. Iya masalah ada yang tak. Makanya kau sombong, lu tidak mau pada kereta cawannya. Peci belum mau kulit tando. Mending mundur asli nama. Samping ini tinggal sendai termotor. Bitis kalau ketak malu lu. Kalau lama ganja. Kuku hidup doang kube tapi ngedah berbuat Allah itu hakikatnya jelema ndek salat ndek ngobrol dengan Allah ila lawara padarna kumaha gitu me hape kula-kula cipat tuh dia lo sudah dirasakan salat pakai tangan pendek nanangna kak kuku dasar ibadah terus seperti husuk terus Allah kurang sopan kali gerak kakaknya hadapan bupati kali itu apa ya makai kaos ngilinting maka pada kata dia cek etak satpam heh kemana dia dibantu kemana si papa izin bupati tangkorak dia jebu eh itu gak disiapkan medan kita bener tante ya awas kirusan ya ibu harap ya pakai tangan pendek aja sama ibu oh kak pira aku jatuh duit ratusan ribu etak siapa tuh jemaah kebeli pet rada nak buat tangan pan baju kok paling ya 70.000. Bener tanda ya? Nah. Jadi salah-salah rek usol isa kada ai. Kieu usolina. Dalam kada ya. Lamun bikan usolina kieu tepi. Ali ilmu, mata maaf ka para kiai. Lamun cerita ketika kada ngaji praktek salat, praktekkan. Iya ai ceramah tilok ke kieu, kada dia doang isudin haram jadah doang. Mata kai ulah ba praktek sudin haram jadah doang. Hello, hai soleh kula mayu ceramah kieu. Mun bika set kieu. Tabirna. Allah. Kulan kieu, sok ai gunung dua. Jadi nu nyawa lo kebayawa langsung katanya. Awas ya, Elon. Adanya Amerika. Lamun tapi saya kan didik, tidak mingguan kepada kiai. Nya pengajian ibu-ibu di desa ya iya. Lamun lalaki, lalaki ngeri ya? Soalnya, soalnya raco ya gue mah. Nenya kemana? Tatanya ada bagi. Nenya kemana? Mun lalaki, ini nak kita besar asin, tidak jauh-jauh. Sunnah takbiratul ihram. Jempol handak pun daun jali. Tak, kayaknya. Tak, belok. Iya ramon, iya. Sunnah madep kiblat. Mantap kurang bagus, namun usolik iya. Maaf ganti apa-apa di syarat sana omongkan bapak di ayam gila yang lihat irung mata kalau bahagia sakwat dia anda kawin mah tangan lu bisa salat lu mana kan bisa salat udah rumah saya orang kabehan ya udah rumah salah saya bang ibadah nak kumah buruk pula dulu masya Allah ceng entah pula silaturahmi satu rami kamu karom abah diudik tenjok anak wari dari biasa apa pula rumah yang tersebut rame kiai sepuh, warai, apik kula kermondok dicaringi ceng, man, doakan abahnya ayah nanti asal sholat kiai gede dulu kuta wadu abah nanti bisa sholat sih tadi tarima sholat abah oh, cek kula aduk ikut sholat ayah rumah abunya abis ngomong gil la ilaha illallah benar mau nalaki kita dalam kerja sudin dalam ada perlu lagi sudin doang ini harga misalnya numpang KBK sudin dalam jadi harga Allah tak iya tak sunah nama kita tak orang iya tak kita ulah kia kia tak ada baik kan kurang bagus ringek matanya kudu jeng L kita Allah mata sekian mas dia wah tah guru dan Allah Allah kumah aja dari kiai ngepas ke nana cek sudin atau dikira-kira baik sudin lima kuah yang pas cek cia gece nage cek sudin guru mas Allah mas kayak pas nanti betulak cilak karena sudin Allah plak sunah nak dah kita bisa bina diceritakan kau masalah sini tahta sodri handa pendata aula gila ke di kakek cak setik lah kau lihat cak lagi mama
Kakencakan sehati. Iya masalah Allah. Di mana dia bunuh nasam jadah tuh? Kok alamat yang ngilak benar waraya? Orang mami ya ibu? Tanya kan? Kenapa dia dalam masa rakyat-rakyat yang salah dia ya? Usulnya mana? Pancana kayak sunak, net, urutan dinas. Orang jauh itu. Iya maki apa? Salah. Usulnya nak ya? Ya bud. Usulnya. Alah. Nyalah gitu. Ya dah salah orang. Wah. Nyalah. Pak Inu Fibet yang sorang. Kok gak lalu nama Pak Kajak kata kalau Pak Aliran ya, kok lima? Usulnya baru. Oh. Nak gelut ada nanya. Tak siapa ada kan? Tak ada yang cuma dia boleh kata. Coba ya tak tak pernah. Laju rukun nyeri cangkeng untuk nyeri tuul untuk rematik untuk rukuki ya. Pandu ku mak rukuki tak. Lempang kan sudin, leya. Lang papan tak. Iya ulah ulah kira. Nele kan tempat sujud. Akrobu ilal khusyuk ngadeg-degen kada khusyuan salah. Begitu. Allah Akbar. Iya mah nyari cangkeng muter, nyari tahu muter, mati itu dekir. Pesan, Allah Akbar. Iya datang kamu, yang saya kena ajung gue sama dia. Allah Akbar. Nyalah. Irusan, praktekan mengajar. Maaf, kurang. Terus terang baik. Maka kalau saya kalah pendek, tak kakak kiai jahara nak ingin di masyarakat beneran tadi. Kalau saya pijar yang kaya dengan bayi. Ya udah apa mama. Saya kalau gadi kan salah. Gadi tak? Allahu Akbar. Waduh, mantap imam kurang ngerti. Udah coba-coba. Ya Allah mau doang yang jadi imam. Waduh. Kuma aja kaya dengan masyarakat tak bodoh kabe. Ternyata yang bodoh kabe main bingung. Coba bodoh kabe, makanya omong. Mantap kita ngalah raja tak gitu. Dari bodoh gak ada kita tanya mah deh bae. Bener kan tak? Ah, sih kan. Coba kak. Mata kata imam kudu ngerti. Kamu nak kibah baji tanya kuliah. Kan gitu. Belakang imam kudu ngerti makil ya. Asup begitu komat dia kan baji. Allah Akbar la ilaha illallah. Asup imam dah disat. Imam kudu ngerti mati langsung usali. Mari kamu ri, lamun di makam makil di makam aja. Stau sufufakum waqimu stau atadilu fa inna taswiyata sufuf min iqamatis salat artinya kaya luruskan bari salat aja tak, mulut, nungarti mah asuk kawai mah, salat mana kamu ni? Eh, dia kata, kurang harus adik tempat kan? Eh, dia harap tuh, paling gendut kak ya, oh, kok, masih tuh makin oh, oh, gendut tuh, oh, paling puluh kalau dikuruh lah kita siapa dia? Kurang apa tak merasa kenal? Eh turun dia makan belakang mungkin turun kayaknya beda rumah ini rumah apa ya? Siapa dia kurang maju kita? Malam-malam makan? Gitu ya kak, imam nung arti ya tak? Tak, gak parah usah oleh, ngaku lama gitu selan ya tak? Ya boy, capek ulama, tidak paling dikaburi udah oh hidung kamu nah gak ada kenal nah, itu aku ini kegiatan banyak orang mampu dia. Tidak ada pula. Itu apa? Telok malah kaburi. Langsung Allah Akbar. Eh, tak imam nungati. Diburi, eh tak diburi imam. Kudu ayam nungati dah. Nah, sebab nak imam di Sibata. Contoh. Imam. Imam nungati ya. Allahu Akbar. Cos semua. Oh, jadi imam maju saya. Baru. Terap ya bujur makan mantan sih tadi imam menunggu nanti pakai rusan sat malik awas ini kumis kata aja ngomong malik kuma tilok ngomong mengerti imam mengerti mah nunggu biru sat apa kadir kan muri nunguri tak mudah imam nanti oh gak maju sih mah maju ke harap tuh ulah lama orang salah udah mengerti ya mau imam cos semua waduh udah ngomong aing mejus nyampura
babe, ayo ya kan mantap, bahkan ini betul-betul panina, aku mana? Adik gak betul kan, adik kuat, betul gak patuh, eh, tamat, kamu siok mana? Kalau kamu yang sadar aja dia, Imam dusun kan gitu kan. Batal ngomong. Ngomong. Beraya. Imam rat muka dua makmum. Blang dia tadi. Tar. Dah kita ada salat. Eta kula bareto pernah ceburu tahun 97. Sebab kula masantre keluar timah tahun 96. Kirusa teh geus keluar teh taca. Ganas. Hah? Ganas. Ganas. Sambilan lima sebenarnya pulang kan itu berangkat balik. Sambilan tujuh pulang terbetah balik. Berangkat dia pulang kak caringin. Baru caringin ceburu cek ngawak ini ke Jawa Timur. Dua minggu. Orang pun berapa? Di Gresik dia urut empat poek. Batu Ampar satu hari. Bangkalan dua hari. Patuban satu hari. Terus kuburu. Walang seminggu dua minggu balik. Kula di Gresik. Obat poek. Pertama kula di Gresik Jawa Timur. Kula ngamuk. Aing ngamuk di bulan iman. Beres sholat ditanya kula ke DKM. Cek DKM. Sampean tahfidz Quran tuh. Nah cek dia kata Quran. Cek DKM. Cek kula atau nyentuk. Nah gitu kula. Loh. Kok berani sampean di belakang iman? Emang kenapa mas? Di sini orang yang diem di belakang imam, orang yang tahfidz Quran. Apa sebab? Sebab imam takut lupa. Itu yang betulin. Atau yang lupa di sini. Gimana? Waduh, bahaya ya. Jadi aku udah diburi sama sholat tengah. Hati-hati sholat Jawa Timur, Jawa Tengah. Imam Masjid Agung kata Al-Quran. Duaan diburi kata Al-Quran dari. Ih, gak ada orang sama Jawa Timur, Jawa Tengah. Coba-coba, kak. Terutama di Ampel. Di Ampel itu dua. Di Mekamah, lima imam di budiun imamnya. Kata Al-Quran, sebab imam pohon. Lamun imam maca ayat, bulat balik tilu kali, ciri imam hayang kerjaan. Pohon. Kula nyoran, Pak. Maaf, Pak. Bila mana poe Jum'ah, di imam kula, sok sujud tilawah. Nah, kita sujud tilawah. Sujud penghormatan. Kaya. Ya, gitu paling tahu saja dah teh. Sujud tilawah, surat nah saja dah. Sahajalma an salat sujud tilawah pe Jumat subuh maca surat as-sajdah jeung almun jeung eta hal akal lisan maka padilahna ganjar sarojeng papanggih Lailatul Qadar. Kula ngin, kula nah kata lari ka ari abah kula ama kula kata lari kata kula ka Jasep kau fek dulu santri aing molor kabeh. Apa teh jelema aya pohonak, Kyai? Hiji waktu kula undangan ka malam Jumat. Nya jauh ijena. Di dalam amplop leutik. Berkat hasil atau ilir. Kita ngimam atau ngada balanyo. Ada sudin di ulangin aing teh khusus salat di sudin. Bisa teh khusus pang salat subuh sudin ya. Imaman ku. Wah, Pak. Balba, fahum la yastakbirun. Goloyong memang sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa basarahu wa saqa samahu wa was bihaul wa ta'ala wa ta'ala Allah sama khaliqin atau tidak bisa mah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah azim namun tidak bisa mau tidak bisa baik mas pakai tambah di tengah enggak baik tidak bisa mah padahal itu sujudnya sekali kak dilawang mah gua royong nantu naik deh ke luhur betul hati mana anda di lorokan di salat subuh jenis. Lalu di sini dua almarhum saya kena baca misbah tiap malam Jumat subuh nak itu. Saya baca malam itu kau ada kan? Kau mau bulan puasa? Lalu kula pernah aku cepat lagi ya. Tata jafa junubuhum manil maqaji yad'una rabbahum khawfahu wa tama'ahu wa mimma rasaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jasa'an bima kanu ya'malun. Kula pohon. Ya tak amplop letik ya kak. Berkat sama hasil deh. Ay ngalain ini ngusulin lain. Entah ya bentar. Waduh. Jasa'an bima kanu ya'malun. Apa kak? Apa tau lu beda? Lain aja. Allah Akbar.
bener tuh. Iya, pada eseta. Mata penting di dia. Udah luar aja tak itu kak. Lain kita jadi kayak lain, lain. Ya ibadah maka wajiban kabeh. Aku udah tak itu. Kuna tadi korona kudan aku apa? Dalam gak salat Jumat kak. Maka surat sabis imam. Jangan latak kak. Waduh. Cek imam. Sanukri'uka falatang sa'illa masya Allah. Imam kok? Sanukri, sanukri, sanukri ayah bisa ketik. Sanukri ada kak? Balik langsung sanukri kak. Kita tangan anak, klik kurang dia balik. Tahayain, sholatnya absen gitu ya. Barang mati ya ibu. Kok si Hussein GR tadi udah ngomong-ngomong. Ayah udah ngomong-ngomong. Tahayain balik sanukri langsung. Ayah sanukri ini dia. Udah kapan ini jangan beres urusan dia. Lalu baca kak? Sanukri, aduh apa dia kak? Oh, ya tak. Capek. Mantap kata ke, ayo dengar ngaraji ngaraji gitu. Ya di bakri mau turun kura ya cari ini. Ya sarwa saya ambil bayar. Sajaman. Di kobong na bager, tukang kali mutkin kula. Nang gitu, ayo biasa kula disuruh pas mana ento. Oh, salah. Ah, kula putra, putra. Masih kan kayak ini. Dengan gue lah depan lo. Terus. Oke, kalau bakal ada masalah, awas ya. Lan, kalau jemput ke mana ya, kalau nanti kan, nah ada cengnya. Itu salah. Iya, salah, awas. Culak cilegnya temenan, kak. Allahu Akbar. Ini apa muda? Sholat, Allahu Akbar. Dekat jendela. Ini kan ngeliwat, butak-gitak di buri. Allahu Akbar. Cap-cap, atau batal ya, cap-cap. Sholat gerak tilu kali berturut-turut batal. Naja kumaha cenah kiai ieu lamun atuh atuh daro dayalmu na. Ih gagah ba. Mangga ke lomba jelema sadaek-daek gagah rota teh jiga batu batal eta ka. Ih. Allahu Akbar. Dalakan ya. Dalakan ku kamehan. Contoh kuali. Teu batal atuh. Ulah gerak tilu kali berturut-turut batal. Kuali contoh teu batal. Allah Akbar. Lamun ieu digaro hayang beberapa kali, maka kudu nempel ujung lengan. Dada entah, ijab tentu atur. Hayang 100 kali kita jadi masalah. Tapi lamun tilu kali mah, kia terak rengalan, terak darah karet ke batang. Lamun hayang lo bawa beberapa kali ke batang, ini anda kan? Iya mampre kan kikilan. Allahu Akbar. Dalam dia, jabatan dia. Atau. Batal rante. Batal rante. Entah. Tolong. Nu batal lagi ya. Allahu Akbar. Siapa yang nanya kebanyakan? Hese apa? Bapak di salat? Kunang mudah kali telok ke celah aja. Ngaku hese Hongkong, ngaku tur haram jadah tuh. Coba ngalah aja kebehan. Mampak-mampak yang diodak ke dia. Nih, kebeneran ini. Dasar tiap bakat oi, hayang diodak ke dia. Diodak sakali, di bapak ke dia. Coba ngalah coba. Ulah jauh-jauh, tapi pada bang salat, kuara hese. Mama, waduh, biar apa dia? Ke atas. Gersolat nelek cidu, batal. Kehelan. Numana tak batal? Iya semua ayah hadoir ayah batin. Mana tak? Lu amun diomong gitu kiai, teruslah. Gersolat nelek cidu batal. Tadi surah dari, heh, kuman tuh ngurucu cidu. Allah Akbar. Nu batal ketika urang ciduk geus aya di dieu, jadi hamba zahir, dan batin. Diletak deui ka jero eta batal. Ai tama di jero sumut, atuh jak ulama bulan puasa, 7 gelas uyuh urang geus ciduk. Di jero sumut. Da ieu urang ngiduk ka puasa teh lo ieu. Lo mah ditelan dan pangsa gerawa kae. Mata kita surat itu sing tasdik. Allah Akbar.
coba belamun kalau sholat nelek gitu batal umum di mana pas gitu nelek gerana kumpah tukang jabat tukang ngurut cuci dong sariawan Allah Akbar ya cerik batal wakil mo batal gak sholat sebab di sholat ayat itu rukun rukun kauli rukun pili rukun nah kauli rukun kauli niat rukun kauli ucapan wajib kadeh ucap di sholat ayat tak nah ini dong pengen dirubah ganti sholat ya ayo kita ngomongkan apa hari gagal minta keluaran dengan haji habis wayah nabai kak mai cedok di mali salim sajak bari jam tengarti kakak ngeluh kecil tengarti tapi diupah ya lesai ini mati ngerti kek lu penting yang mahabah yang ngebawa ku kek jaga gitu lebih bagus penyemang saling rokan sholat kudang gitu ting tahajud untung untung ngaji untung kek oh gak seperti maka mahabah orang dulu kau lama pak ayat dina kitab takrijul khatir si Abdul Qadir Jilani kumah gitu ya heh ayah jelemah mahabah ke Tuhan saya Tuhan saya sholat, ini mana sholat Tuhan saya ngaliung, ini ngaliung Tuhan saya latina, wes-wes minabe pokoknya mah Tuhan saya kemana mau Tuhan saya berkhawatir halna dirame itu kemana sebuah kebuka yuk itu, jauh saja mana kumahabah-mahabah mau, itu jelemah ditanya ke malaikat marah buka Abdul Qadir ae akni la a'rifu syai'an illa Abdul Qadir Jilani ae matanya ho kansa nyawa nak Abdul Qadir ini cuma malaikat bingung teman kir rumah itu nyawa karusnya bukan nakir gitu kir karusnya lagi nama nah cuma kir itu nyawa karusnya bingung gitu atau nak kita nama begitu lah kalau saya ngomong jamur sama Allah saya kaya kita nama daya kita bersyukur ayah saya ngomong oh jurusan kita nama berbeda, lapor Gusti enak aku hamba Gusti tidak, aku hampir marah buka Abdul Qadir Jailani buat buka Gusti atau macik saja kalau aku tahu buat gua itu ditanya dari ke malaikat marah buka Abdul Qadir Jailani udah dipecut ke malaikat hadirin, gak cukup Abdul Qadir Jailani what? Cukup Abdul Qadir, stop oh, coba lihat sana ya, atau lain Abdul Qadir Abdul Qadir mana ya, aku Jailani nanti itu nyokai, jangan berpun dusun ya oh, itu nyokai lain ya, panggung kebun, berarti batunnya apa kain berarti kol teh, kol tua, kol itu kol tuan saya nyebut nanti macam saya juga Abdul Qadir Jailani yang ingin ya kenapa ya, ulah disiksa, ya murid aing Abdul Qadir, maaf apa kain net, tak bisa waduh ngelawat Abdul Qadir nanti kemarin yakin? Renau kan? Lapor ya ke Gusti Allah kek, kita berkabar ya Gusti Allah lapor Gusti, ayo nanti malaikat aku cinta Abdul Qadir nanti cukup nanti cukup mah Gusti mata ingas ayo Abdul Qadir nanti cekal aku nanti ayo ke rokam curi malaikat ayo nanti Abdul Qadir nanti kisah paling nanti kisah paling dia paling tahu aja eh ulah, cek Abdul Qadir ulah, ulah dia tengah denge Abdul Qadir begitu udah dipecut eta si jalan dulu dirambet pecut ku Abdul Qadir jalan srek cek Abdul Qadir hei muka nakir iya pecut mitrok gak sadar dengan ayah lamun dikebukun ke surga ajur surga dikebukun ke neraka ajur neraka dikebukun ke aras ajur aras ku iya pecut kuali ges di dengan ayah lamun dikebukun ke dia dua repreng kak langsung lapor ya Gusti kenapa ada cara ini pecutan jadi copot Abdul Qadir kan jadi gebuk bahwa Abdul Qadir wali aing cek Allah kakak si aing kasur gak ke ya tak kasur gak kak kumah abah anak mantap penting masalah kumah abah ya orang kadang-kadang kan sadar kesip nuaya kumah orang dia mabah kak kiai woi cinta dan tok ulama benar ya. Osok sabara kali seminggu nongan pabiasan kiai ayo jawab sudin bang sok ngomong cinta
orang sumuta doang ya cuma ngomong akhirnya artos nak nah, kalau ngomong dia gitu itu bahasa kula bae ngomong tebu gitu ya kasar deh hartosna ya urang kudu nyantelkeun hate nyantelkeun kamahabaan kata kasih kakasih Allah nu ari ibadah gerak kaburu ngawas ka santri mana kaburu ngawas teh kaburu ka santri di dieu ge sami bae sebab guru urang di dieu ge mun nanti guruna ti guruna ti guruna sami bae kaburu ka santri di dieu ubar kaburu ka jidau ubar kaburu ka jagaduan ubar teh kaburu di dieu ge cekap ku guru-guru urang hartos nanti masa tengah bayar ya pengantinnya mau diceknya pengantinnya terus dari lomba-lomba bayi aja nasihat pengantin mah sing salah labar bayi rumah tangga sing-sing elektrik kudu lomba siling hamburakan dosa sampai di pemajikan kemudian apa siling hamburakan dosa lelaki gede ada pemajikan itu bilang diatur deh cara yang dalam tenangan ini sepuluh tahayam tidak ada dulu teh teh kudu buka rasaan namun salah itu tukang mandu dan bal kan boro nyonte ya atau tukang aja belah sekali mau beli nopa tuh bengek salah ini ya ini udah dala dala udah hirup mah iya mah dala dala kapa tuh dala 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 terus lagi nato ada apa ini itu muka tenang batu mah makan akan 2 tahun emas nah dala sakit tak gelang nak setengah meter anti segera di ban pespa korong dari beli bongkok korong terus lagi nang ya ayam korong ini kok gak korong bisa gitu salah ya semua mulai gitu syukuri apa yang ada lupa kesalahan kamu udah berdosa kurang dia osok sih kamu udah berdosa salah gini pemajikan osok setahun sekali kak gue lagi nyaho aku udah kena nyapa oh gitu gitu lah tuh udah ngetang aku lah rapi ngetangan udah sendiri dengan baik tapi sih yang berdosa dosa anakku baru salah semua kayak kok di papa bisa kena kill itu datang sambut dia ke celaki kek yuk pak nyuk seruk pemajikan anak curi kak minta ampura harus disalah di penjara tadi kan gitu pak ada makan ampura kan yuk ampura ke mama mama rumah sama sama tidur seusap rambut anak seusap dampak jangan rambang bian anak tidur seusap rambut jokot kami kota main nanti tengah tengah jam bulu bulu ampura ke mama mama ngeroba cerewet bapak musik dan apa-apa bisi ya dina kue pitra kue suci no ayo na ampura ke bisi mama ke surga kehalangan ke surga mama gara-gara buka dosa ke bapak tadi ampura salah kayak gitu kan neres kan cuma si salah kayak iiii kata serina nih baik jadi salah kayak ayah ke bapak bapak mau kuomo dan pernah bisa ngelaksan kewajiban seorang suami lo baru orang kakak mama lo bang mesti kan kakak mama lo bang ada kakak mama ampura kan bapak bisa jaga bapak kasur ke kehalangan ku dosa kakak mama gue iya hanya lo baru ke ampuranya mah ayah ke bapak cuma macam aja karena iya ayah ke mama ampura ke mama cek selaki na iya ayah ke bapak cek bapak cek karena iya ayah ke mama ini sama kerang baik sih pasti ada lebih tentu oh tak enak orang kita gitu Pak Dar itu ibarat kata kesehat ya makanan baik sih, makanan-makanan tuh yang salah kan? Buat tanganannya susah sih, kalau yang ada di dunia ini aku udah takut kamu suka kartos? Sing ala laku rejim tetangga sing ala laku rejim paduduran orang ini saling makhluk saling membutuhkan nu pinter butuh nu bodoh butuh nu pinter nu miskin butuh anu bengar nu bengar butuh miskin pejabat butuh rakyat rakyat butuh pejabat nu jab-jab butuh nu kolot butuh nu ngorak saling membutuhkan ulah saling mendolimi udah saling angkat udah berenang kurang ringan sama di dinding berat sama pikul gitu Allah kok kok yang kata kak kalau penuh gawangnya tetap di maraya oh untung nak benar itu benar nah semoga moga orang kagak kalau tidak kau pakai daya amin kahat yang mau aku lah ya nah cek dulu kula itu kerusan ji mau cara mah tanya mau hadir nak dok dok mon kahat itu kan kahat sebab tujuan dari kahat aku jangan naon lo jadi ngamplen bakat oh kumai kahat itu kata cah oke hanya soalnya cek dulu kula ditanya deh ji mau hadir nak itu sedih dok dok mon kumai kahat itu cah mending orang gak capek-capek sajam sama rapat aing ceramah dekat
belet otak. Sakit tunggal tapi hatur. Moga-moga ayam gampang manfaatan. Mula dari stop kita ya Allah. Anu lepas kamu luar gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.